Gajanfer kemudian memberitahukan Selim tentang Dimitri yang ingin menemuinya. Selim pun mengatakan, tanyakan padanya apa yang diinginkannya lagi. Gajanfer pun menyampaikan kalau Pangeran Selim tidak menemuinya, maka ia akan mengancam dan melaporkan kepada hakim. Mendengar hal itu, Selim nampak merasa sangat kesal. Kini Pangeran sudah ada di ruangannya, dan ia menerima bertemu dengan Dimitri. Selim berkata, bukankah kamu sebelumnya telah melakukan kesepakatan bersama Gajanfer? Lalu mengapa sekarang kamu ingin pergi kepada hakim? Şimdi nereden çıktı şikayet etmek? Dimitri pun menjawab, kalau hal itu tidaklah semudah yang dipikirkan oleh pangeran. Harga diriku telah ternodai. Karena itu kamu wajib memberiku lebih banyak uang. Musum hiç sayıldı. Daha fazla para. Mendengar ucapan Dimitri, Selim pun tersenyum dan bangkit berdiri. Sambil mengatakan, bukankah kamu sudah menerima banyak emas? Kamu datang untuk meminta lebih banyak emas dan berani membicarakan soal harga diri. Namustan, şereften bahsediyorsun, öyle mi? Dimitri pun menjawab, lalu bagaimana dengan dirimu? Kamu menggoda seorang wanita yang sudah menikah dan melakukan perzinahan. Bunu ayartıp onunla zina ettiniz. Konten saja, Selim menjadi sangat marah dan memegang baju Dimitri sambil berkata, ia ingin memenggal pria itu. Şuracıkta kelleni almamam için bir sebep. Dimitri pun mengatakan, kalau Eftalia sedang menunggunya. Jika aku tidak datang, maka ia akan pergi kepada hakim. Dia akan mengatakan kalau kamu telah memperkosanya dan memenjarakan diriku. Eftalia beni bekliyor. Zorla sahip olduğunuzu beni alek. Selim pun akhirnya menyadari bahwa suami istri ini telah melakukan permainan untuk menjebaknya. Dengan menggunakan wanita itu untuk mengundangnya. Namun Dimitri pun mengatakan bahwa mereka tidak menjebaknya karena istrinya juga telah membayar atas pengkhianatannya. Berikan saja aku uang, maka aku akan pergi dan kamu tidak akan pernah melihat diriku lagi. Oyun yok. Karım bana olan ihanetiyle. Emin olun. Setelah mengatakan hal itu, Pangeran Selim kemudian bertanya, siapa yang telah mengirimkan dirinya untuk mempermainkannya? Bayezid atau Mustafa? Siapa yang mengirimkanmu? Kime hizmet ediyorsun? Bayezid mi Mustafa mı söyle. Dimitri pun menjawab, kalau ia tidak dikirim siapapun, aku hanyalah pedagang yang menderita akibat telah dikhianati oleh istriku. Aku hanya mencoba menyelesaikan ini di antara kita demi reputasi kita berdua. Berikan aku 100.000 emas dan ini semua akan berakhir. Meseleyi aramızda halletmeye çalışıyorum. Mesele kapatsın. Mendengar hal itu, Selim pun menjadi emosi hingga ia menampar Dimitri sampai terjatuh. Selim mengatakan, siapa dirimu yang berani mengancamku? Gajanfer berusaha mencegah Selim untuk melakukan tindakan berlebih. Pangeran pun memberikan kode pada Gajanfer. Gajanfer pun menyuruh pengawal untuk membawa Dimitri keluar dari ruangan. Di lorong istana, Gajanfer berkata kepada Dimitri untuk menunggu karena dia akan datang membawa uang ke rumahnya. Karena jumlah itu sangat banyak, jadi butuh waktu. Hazırlanması vakit alır. Benim vaktim bu. Dimitri mengatakan kalau ia akan bersedia menunggu, namun aku tidak percaya dengan dirimu, karena bisa saja kalian membunuhku. Maka aku akan menunggumu di rumah sendiri, dan istriku akan aku sembunyikan, di tempat di mana
kalian tidak bisa menemukannya sebagai garansi hidupku. Dan berjalan pulang dengan pongah karena merasa di atas angin. Di Istanbul, Pangeran Cihangir dan Fatma Sultan sedang bersama. Mereka berdua sedang membicarakan tentang Mustafa. Mustafa bin Saltanat naibi tayin edildiğinde. Cihangir berkata kalau Mustafa sangat senang ketika ia ditunjuk sebagai bupati. Sudah lama aku tidak merasakan dia begitu bahagia. Onu bu kadar mutlu görmemiştim. Sen şu Mihrinisa Hatun'dan haberin. Fatma pun mengatakan, apakah kamu tahu tentang Mihrinisa? Bayezidlah yang memberitahukan kepada raja, karena ia telah kehilangan Hurricane dan ia ingin membalas dendam. Hurricane kaybetti. Çıkarmak istemiş olabilir. Nampaknya kalau Fatma tidak mengetahui pernikahan Bayezid dan Hurricane. Cihangir pun mengatakan, apa yang terjadi sudah terjadi, dan juga menyampaikan kalau setelah Rustem pergi, maka masalah mereka akan menghilang. Rustem gidince mi dedin? Fatma pun bertanya, kemana Rustem akan pergi? Cihangir menjawab, tampaknya kamu tidak tahu apapun. Yok anlaşılan. Şu aralar pek geçinemediklerini işit. Fatma pun berkata, kalau ia hanya mendengar hubungan Rustem dan Mirima tidak baik, namun tidak tahu bagaimana detailnya. Fatma sengaja memancing Cihangir agar membicarakannya. Mihrimah boşanmak istiyor. Hingga akhirnya membuat Cihangir pun berbicara kalau Mirima hendak menceraikan Rustem. Validem sefer dönüşüne kadar beklemesini istedim. Namun ibuku menuntut Mirima untuk menunggu sampai kampanye selesai, dan Mirima pun setuju. Fatma pun bertanya, lalu bagaimana tanggapan oleh raja? Mihrimah da bu kadarına razı gelmiş. Cihangir pun mengatakan kalau raja belum tahu apapun. Henüz haberleri yok. Lagi pula kita tidak akan membuatnya sibuk sebelum kampanye. Fatma hanya diam memandang Cihangir. Olmaz. Fatma hanya diam memandang Cihangir. Dia pasti punya pikiran jahat untuk itu, seperti saat dia membongkar ruangan rahasia Hurem. Sekarang ia juga akan melakukannya tanpa melewatkan kesempatan sedikit pun. Di lorong istana, Hurem bertanya-tanya mengapa raja memanggilnya. Fatma Sultanımız hünkâr. Afife mengatakan bahwa ia tidak tahu. Tapi saat ini, Fatma ada bersama dengan raja. Mungkin ini berkaitan dengan dirinya. Wajah Hurem langsung masam saat nama itu disebutkan. Di dalam ruangan, Fatma mengatakan kepada raja tentang keputusan Mirima untuk menceraikan Rustem. Saat aku mengetahuinya, aku sangat terkejut. Hürrem'in malumatı var. Dan Hurem Sultan telah mengetahuinya sejak lama. Sangat aneh mengapa Hurem Sultan menyembunyikannya dari dirimu. Di sini seolah-olah Fatma ingin meracuni raja lagi karena Hurem kembali memiliki rahasia. Gel. Namun tiba-tiba Vive masuk dan mengatakan kalau Hurem Sultan menunggunya. Raja pun mempersilakan Hurem untuk masuk. Hurem kemudian masuk ke dalam ruangan. Raja lalu bertanya, apakah yang dia dengar adalah benar? Hurem pun menengok ke arah Fatma yang memasang wajah polos. Fatma pun menjelaskan, nampaknya kamu tidak punya hati karena tidak memberitahukan kepada raja. Kalbinin söylemeye el ver. Tentang situasi Mirima yang ingin menceraikan Rustem Pasa.
dan Rustem bahkan tidak lagi tinggal bersama Mirima di istananya. Inilah yang kukatakan pada raja. Rüstem'den boşanmak istediğini, dahi barındırmadığını, hepsini. Hürrem pun melotot dan menatap tajam ke arah Fatma. Keşke evvela benimle konuşsaydı. Hürrem kemudian mengatakan kalau Fatma seharusnya berbicara sebelumnya padanya. Tapi sepertinya bukan itu yang kamu pikirkan. Mesele sizin zannettiğiniz gibi değil. O halde nedir mesela? Raja pun berkata, kalau begitu beritahukan kami masalahnya. Aralarında bazı sıkıntılar oldu da. Hürrem pun menjelaskan kepada raja bahwa Mirima dan Rustem sedang melalui masalah dalam perkawinan mereka, tapi tidak ada hal buruk terjadi. Doğru. Lakin bunlar mühim şeyler değil. Aku telah berbicara dengan mereka dan itu akan membaik seiring waktu. İkisiyle de görüştüm. Fatma Sultanımız izdivaç mı? Fatma Sultan tidak bisa menilai situasi karena dia jauh dari kehidupan keluarga. Vaziyeti iyi tahlil edememiş. Vaziyeti tahlil edemeyen ben Mihrimah'la konuştum. Namun Fatma menyela dengan mengatakan kalau Hürrem'la yang tidak mengerti. Aku telah berbicara dengan Mirima dan dia bertekad untuk bercerai. Gayet kararlı. Kafi. Karena mereka saling berdebat, raja kemudian menghentikan mereka dan mengatakan kalau tidak ada satupun yang berani berdebat di hadapannya. Hiç kimsenin haddi değil. Afife Hatun. Raja kemudian memanggil Afife Hatun dan memintanya untuk membawa Mirima menemuinya. Mirima haber gönder, gelsin. Mirima berjalan di lorong istana ditemani Afife. Mirima kemudian menanyakan apa yang terjadi karena ia telah dipanggil. Afife pun mengatakan kalau ia tidak tahu apapun. Mirima menanyakan lagi apakah ibunya ada di dalam? Afife menjawab iya, dan kemudian menanyakan apakah dirinya memang ingin bercerai. Sultanım, saizden boşanacak mısınız? Mirima pun hanya diam saja. Ia menyadari kalau ini semua tentang perceraiannya. Sultanım, hünkâr mısın? Lukman Aga menyambutnya di depan pintu dan mengatakan kalau raja telah menunggunya. Gel. Hünkâr. Ketika Mirima, putri kesayangannya datang, raja langsung berdiri untuk menyambutnya. Mirima pun mencium tangan ayahnya. Lakayım. Işıldayan gök. Dengan penuh kelembutan, raja lalu bertanya, apakah ada masalah dan aku ingin mendengarnya dari dirimu. Eğer hukuk bulmuş. Mirima hendak menjawab, tapi dia melihat ke arah bibi dan ibunya. Raja pun mengerti, lalu meminta Hürrem dan Fatma untuk keluar dari ruangannya. Fatma, Hürrem, siz çekilebilirsiniz. Raja kemudian mengajak Mirima duduk dan bertanya. Nedir seni üzen? Siapa yang telah membuatnya bersedih? Apakah Rustem telah membuatnya bersedih atau telah melakukan sesuatu kepadanya? Apakah Rustem melukai harga dirinya? Bana söylemeye çekindiğim bir kabahatim var. Şimdi söyledi. Jika memang demikian, tidak ada alasan untuk melindunginya, Mirima. Mirima. Mirima pun menjawab kepada ayahnya, jika Rustem tidak melakukan apapun untuknya, tapi pernikahan mereka seperti bunga layu menuju kematian. Solmuş, kurumuş bir çiçek misal. Ne demek bu? Sen ha? Raja lalu bertanya, apa arti ucapan Mirima? Apakah kamu memaksudkan tidak ada kebahagiaan? Cumaktan hijab duyuyorum fakat hakikat bu. Mirima pun menjawab, aku sebenarnya malu mengatakan hal ini,
Tapi itulah kebenarannya. Tidak ada kebahagiaan dan perceraian adalah hal yang terbaik untuk kami jika kamu mengizinkannya. Bu, onunla mutlu değilim. Şimdi en doğrusu, tabii eğer münasip görürsün. Raja pun bertanya, berikan aku akan alasan perceraian ini. Jika aku bisa memahami, Rustem tidak melakukan kesalahan apapun. Anladım, Rustem'in bir kabahati yok. Öyle ama... Mirima pun mengatakan itu memang benar, tapi Raja pun mengerti dan mengatakan, jika dalam kehidupan tidak hanya hidup di musim semi, ada musim dingin dan musim gugur. Yüce Rabbim neden mevsimleri yaratmış? Kamu tahu mengapa Tuhan menciptakan musim dingin dan gugur? Agar kita menghargai musim semi yang indah. Neden hazanı, neden kışı yaratmış? Bunun kıymetini bilelim diye. Benim hiç bağrım olmadı. Dengan wajah sedih, Mirima berkata kepada ayahnya, jika pernikahannya selalu menjadi musim dingin yang tidak pernah kunjung usai. Kışım hiç bitmedi. Eğer böyle hissediyorsan, kendince mahkum. Raja kemudian berkata, kalau begitu kamu pasti memiliki alasannya, tapi aku lebih senang jika kamu memikirkan kembali tentang keputusanmu. Pikirkan kembali tentang konsekuensinya. Jika keputusanmu tidak berubah, maka kita bisa berbicara lagi. Bu sebeplerin vardır elbet. Ben Mihrimah. Alacağın kararın neticeleri, eğer ondan sonra hala aynı karar. Jadi di sini Raja masih belum menyetujui perceraian itu dan meminta Mirima untuk memikirkan kembali keputusannya. Olur mu? Mirima pun keluar dari kamar ayahnya. Dia melihat ibu dan bibinya masih ada di sana. Mirima hanya diam dan terus melangkah tanpa memperdulikan panggilan ibunya. Mirima, boşuna uğra. Fatma kemudian menyela Hürrem dengan mengucapkan kalau Hürrem lebih baik berhenti karena ia tidak akan bisa lagi mempengaruhi Mirima. Jika kamu mengerti, maka kamu akan bisa melihat ada api di matanya. Mirima, söz geçirmen artık mümkün değil. Kata-kata yang tidak berguna itu membuat Hürrem sangat kesal. Hürrem lalu mendekati Fatma dan berkata dengan ancaman. Sarımın üzerinden çekin. Dia meminta Fatma untuk berhenti menggunakan anak-anaknya dalam permainan kotornya. Jika itu terus dia lakukan, maka dia akan menghancurkan Fatma hingga berkeping-keping. Oyunlarınızı alet etmeyin. Gölgemin karanlığında yolunuzu kaybedersiniz. Hürrem kemudian berlalu. Fatma hanya memandangnya hingga bayangan Hürrem menghilang. Ben de sizi bekliyordum. Di kamar Fatma, Fatma Sultan kembali ke kamarnya dan Melek menyambutnya. Melek memberikan surat dari Pangeran Elkas untuk Fatma Sultan. Fatma Sultan pun segera bergegas pergi. Lazım. Sementara, Hürrem masuk ke ruangan Rustem Pasa. Ia melihat Rustem sedang bersedih dan minum minuman anggur. Demek. Rustem langsung berdiri saat mertuanya datang. Hürrem mengambil gelas anggur Rustem dan memberikannya kepada Diana. Hürrem mencoba memberikan dukungan kepada menantunya dan meminta Rustem untuk menunjukkan keberanian dan kesabaran seperti sebelumnya. Mesele gönül olunca. Rustem pun mengatakan, jika sudah tentang perasaan, bahkan kaisar dunia pun tidak bisa melakukan apapun.
Hükümdar olsan kâr etmiyor. Rus vasiyeti öğrendi. Ne dedi? Horempo memberitahukan Rustem jika raja telah tahu semuanya dan beliau sendiri meminta Mirima untuk mempertimbangkan keputusannya. Ia mengartikan kalau raja masih di pihak Rustem. Hünkârımız bizden yana. Bu oldukça mühim. Aku tidak akan membiarkan pernikahanmu dibatalkan dalam semalam. Zira sen benim için kıymetlisin. Kamu sangat berarti bagiku. Aku tidak bisa kehilangan dirimu. Jangan lupa, takdir kita berkaitan satu sama lain. Birbirimize bağlı. Horem benar-benar ingin membesarkan hati menantunya.